Ternyata banyak yang nungguin. Kalian nunggu apaan sih emangnya? Kita minum dulu lah. Apa liquid of encouragement ya guys? Siapa tahu nanti aku spill-spill semuanya atau enggak spill sama sekali. Apa kabar kamu? Baik sayang. Enak loh. Passion fruit, jeruk kalamansi sama lime. Gaby di mana? Gaby lagi di Dubai ya. Jadi ceritanya mandi pakai anting holap. Enggak, tadi bikin apa? Bikin video apa? Reels. Lagi pengen lebay aja. Lebay dikit enggak apa-apa kali. Huru hara apa, Cek? Sebenarnya enggak huru hara sih, guys. Enggak ada huru hara sih sebenarnya. Jeruk apa? Jeruk kalamansi. Hi Adam, how are you doing? Kita pakai cabai dari Organic Center ya guys. Udah ketemu belum? Belum sayang. Dia lagi apa? Lagi selesaiin bisnisnya. Jadi belum ketemu. Dia masih belum balik ke US. Ini udah 10 menit resting ya, kita makan ya. Hai Syafika. Kurus gara-gara, iya, aku bisa mengiyakan guys nih, cuka apel aku udah ambis segini ya. Ya, jadi campur air sama cuka apel, best itu. Best ya guys. Masih medium rare gitu loh ya. Berarti halu dong. Ya enggak lah, kan aku masih berhubungan. Masih kontak-kontakan. Enggak halu lah sayang. Kalau halu aku bilang enggak ada kabar, ini ada kabar. Ya kan? Sama aku udah berhubungan sama mamanya juga. Mamanya juga masih di sana. Mereka masih apa? Selesain bisnisnya mereka di sana. Mutnya asli apa sih? Extension. Ci yang bilang halo jangan dijawab aja. Ya nggak apa-apa juga sih, mereka mau komentar itu is okay sih. Tapi kan yang ngejalanin hidupnya gua, yang kontak-kontak sama mereka gua juga. Kalau bisnis ada yang kelar, cu. Iya, bentar lagi, besok kalau ada lusa. Cerita yang Fitri kemarin bicara benar-benar. Si Madam udah ketemu Fitri kemarin, hari Senin. Di Indonesia. Kan jadi Fitri. Ketemuan di... mana? Di Pacific Place. Udah ketemuan mereka. Fitri minta maaf. Kata Fitri, aku orangnya baik sih, katanya. Tapi kan, ya gimana? Sebaik-baiknya aku, kalau misalnya dijahatin sama orang, ya aku speak up lah. Jadi mereka udah ketemu ya, Madam sama Fitri udah ketemu ya. Di Pacific Place hari Senin kemarin. Bukti fotonya mereka ketemuan apa? Ya mana mungkin juga ada mau di foto-foto sih, kalian ada adanya juga. Mana ada orang baik ngomong dari sendiri. Aku gak ngomong diri ke sendiri. Dia bilang apa? Dia minta maaf katanya gitu. Ke si tante ya, bukan ke guanya. Kan gua nggak ada di situ.
Fitri nggak bisa bayar, jadi mereka nanti hitung-hitungan berapa profitnya, jadi uang ntar uang si Madam kembali. Tapi itu urusan Fitri sama Madam sih. Ya aku cuma spill doang sih. Aku juga jadi nggak enak sama Madam kan, sama Tante. Kayaknya Tante pertama. Tante nanti nonton deh, gue jadi deg-degan nih. Gue jadinya salting tahu. Soalnya kan Tante bilang bilang ke aku jangan gak main Instagram, kamu tetap aja main, dia bilang gitu. Tapi jangan terlalu barbar, dia bilang gitu. jangan merubah sifat apa kebiasaanmu gara-gara ini katanya. Ah udah. Jadi Naira itu dia yang punya tanahnya, tapi developernya bukan dia. Developernya Agung Sugama, Sita Sugama. Belum ketemu sama Koko. Si Tante, si Madam sama Koko lagi masih di Vietnam. Belum beres. Kirain gak main IG udah ketemu Koko, taunya belum ketemu. Dia belum di sini, gimana mau ketemunya dia di Vietnam? Fitri itu loh, masa ngomongin diri sendiri baiknya. Enggak. Dia minta maaf. Karena kan dia pasti mau bisnis sama Madam kan. Jadi ujung-ujungnya pasti merendahkan diri gitu loh. Untuk a better apa cost. Steaknya enak. Ya gitu aja lah daging. Enak sih. Blue band, bawang putih, merica, garam. Oh ya gitu dong. Namanya Koko Nathan ya? Itu bukan. Gila gak lu sampe bang. Bukan. Gimana jangan pacar gue Ipnya? Baik-baik aja. Makan minumnya pagi sama malam sayang. Jadi misalnya airnya segini ya, terus kalian cuma satu sloki atau dua sloki. Carinya yang unfiltered ya. Kalau bisa organik. Sehat-sehat aja. Aku sih pengen spill ya guys, cuma nggak bisa. Makanya kemarin aku apa? Off beberapa hari buat recollecting gitu. Di PHP nggak sih? Enggak. Emang lagi ada tragedi gimana sih guys? Kalau di PHP itu ya, nanti hari Kamis aku kesana ya. Terus dia nggak kesana karena sibuk apa kerja atau apa? Enggak, ini papahnya meninggal gimana sih? Jadi insiden ya, papanya juga udah sakit sih, jadi ya maybe Tuhan udah memanggil, udah waktunya gitu kan. Ciri-cirinya aja, Cek. Kita bisa lihat mereknya nggak? Bisa nih. Ya, kalian lihat ada satu. 2, 3 tuh. Kayaknya nggak ada sih di sana nggak ada deh. Cuman kalian lihat aja apple cider vinegar, carinya yang apa ini namanya apa? With raw unfiltered ya. Kalian screenshot 1, 2, 3. Bukan saudaranya, keluarga. Papahnya baru meninggal. Jadi ini gimana, kapan si Fitri tersangka? Enggak, si Fitri enggak jadi tersangka. Dia enggak penipuan juga sih. Gua enggak pernah bilang si Fitri bakal dipenjara juga kan? Kok enggak pernah barbar lagi sih kayak ke harus orang itu harus berubah guys, ya enggak?
apalagi sekarang aku udah kenalan sama, aku lagi jatuh cinta gitu kan, jadi kayak yang I have to change for a better cause gitu lah. Ngilu gak digigit minum, pakai sedotan minumnya. Bisa merusak gigi kalau misalnya terlalu sering. Jadi kalian minumnya gini nih, jadi langsung masuk. Coba dicariin Jordan, mana? Baru tadi aku teleponan, coba ya. Gak ada tuh, dia aja gak ada. Kok kau tahu aku dicari kok Jordan? Aku baru teleponan sama dia. Kayaknya suaranya beda. Harus di mana dong, Sai? Lah, handphone gua lagi di mana? Oh, di sini. Yang telepon gua bukan Jordan. Kak Fuji. Kak Jordan lagi masih ngapain ya tadi dia? Tidur-tiduran. Dia lagi kena COVID. Di statusnya dia lagi sakit. Iya, lagi sakit kena COVID ya. Dia kan baru terbang. Pacarnya Nikmir siapa? Kayaknya ajudannya Prabowo deh. Itu cuman gosipnya aja lah ya. Tapi aku mau spill dikit ya guys. Nikita sama Fitri bentar lagi berantem. Bukan berantem sih, maksudnya lapor-laporan. Aku belum bisa speak up terlalu banyak. Jordan tinggal di mana? Di LA. Makanya bentar lagi dia mau balik juga. Jadi kemungkinan nanti ketemuannya Christmas kali. Ya nggak tahu lah gimana anti aja deh. Kalau anti maunya aku Christmas. Kalau kapan kalau nggak boleh ketemu juga nggak apa-apa dulu deh. Kak suaranya, kenapa suaraku terlalu rendah? Ini kayaknya IG lagi kacau ya, enggak sih? Cece kan warga negara, bukan aku yang laporin. Ada. Suaranya ngebas banget. Coba kita suaranya oktavnya direndahin gitu ya. Iga emang begitu guys, suaranya berubah-ubah terus. Iya. Gimana dong? Iga lagi suka. Ya udahlah, emang suaraku rada-rada ngebas juga kali ya. Kak Uzi, sorry tadi lagi live. Kak Uzi telepon pasti nanya-nanya tentang itu deh. San Francisco, LA, New York, Denver, banyak, hampir semua. Yang lapor duluan siapa? Mereka nggak mau melaporkan satu dan yang lain. Mereka nanti pakai ngelaporin pakai orang lain yang ditipu. Ntar mereka jadi sini kita jadi. Udahlah, gue nggak mau terus spill juga guys. Tunggu aja lah. Gimana sih kok? Masih di Vietnam sayang.